Halo guys, senang sekali ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Guys, ini hari saya berada di kantor DPC PD Perjuangan Kota Binjai. Malam-malam guys, untuk apa? Untuk menyaksikan debat cawapres. Wih, ternyata keluarga besar PDIP Perjuangan Kota Binjai itu, wah, ada juga patut juga ditiru apanya nih semangatnya. Mereka nonton bareng bersama. Cuma awak datang terlambat, udahlah makan nasi goreng dulu orang itu. Tapi nggak apa-apa, kita pun senang juga. Oke, Pak RW. Jadi guys, ada semangat terpancarkan dari para kader dari PDIP Perjuangan Kota Binjai pada saat nonton debat cawapres. Kadang-kadang mereka teriak-teriak juga kalau nggak cocok sama dia. Ah, tak betul loh katanya. Pahamlah kliennya kan, gitulah situasinya. Tadi pembukaan tadi bapak yang tadi, wow, sampai teriak-teriak ada. Wah, nggak cocok tuh, nggak cocok katanya. Nah, ya wajar lah, dia pendukungnya siapa ya kan. Oke Pak Ketua, terima kasih Pak Sekretaris, terima kasih Pak RW, caleg kita, terima kasih. Oke guys, demikian liputan saya bersama Jalan Berlian Channel di kantor PDI Perjuangan Kota Binjai. Saksikan guys, terima kasih. Ganjar harga mati. Harga mati. Yang muda. Yang muda belum, masih anak-anak, masih apa? Belum matang. Belum matang. Kalau belum matang dimakan pun enggak enak. Ya enggak enak. Ya harus orang milih yang matang, apalagi dia enggak ada gigi. Harus yang matang. Kurang nikmat kalau kurang nikmat. Jadi tiga harga mati, Pak. Harga mati. Enggak ada lain. Itu. Enggak bisa ditawar. Oke, hidup. Merdeka. Merdeka. Merdeka! Merdeka!